بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masuk kepada sesi tanya jawab. Mungkin tidak semua pertanyaan dijawab. Kalau yang pertanyaannya tidak dijawab sama ustaz, maka katakan ustaz tidak bisa jawab. Atau yang kedua, ustaz tidak mau jawab. Selesai. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap kemaksiatan yang ada di sekitarnya, yang terkesan didiamkan oleh pemerintah, walaupun sudah ada laporan secara prosedural, padahal dikhawatirkan kemaksiatan tersebut menular menjalar. Nah, alhamdulillah, ini PR kita bersama. Kenapa kemaksiatan yang ditanyakan itu kok didiamkan oleh pemerintah? Karena orang-orang di sana kepingin itu tetap ada, bukan pemerintah. Kenapa anak katakan seperti itu? Ketika penggusuran doli jemaah oleh Bu Risma, apakah orang di sana setuju? Gak setuju mereka jemaah. Mereka ingin mempertahankan kemaksiatan itu terus ada. Sampai perang, pemerintahnya perang sama pelaku-pelaku kemaksiatan. Jadi kita kalau sudah menyampaikan, kita sudah berusaha, ternyata tidak digubris, nah kita berusaha. Penyakitnya ini apa? Oh, mungkin orang-orang di sana ada yang bayar. Katanya dengan fulus semuanya mulus. Bisa jadi itu menjadi salah satu penyebab. Maka kita lihat, oh kita perlu kasih pengertian kepada mereka. Kita berdakwah karena pemerintahnya tidak bergerak. Ustaz, apa kita tidak ingkari sendiri? Mengingkari kemungkaran diperbolehkan asalkan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar atau sama. Antum mengingkari kemungkaran akhirnya terjadi pembunuhan, terjadi kerusakan yang lebih besar, haram buat antum. Maka yang mengingkari dengan tangan ini butuh pertimbangan. Kira-kira akan terjadi kemungkaran yang sama atau yang lebih, kayaknya sama aja. Ya udah berhenti, jangan. Makanya kita berusaha untuk dekat dengan pemerintah kita, memberikan nasihat, memberikan ujangan, terus terang jemaah. Banyak orang baik di pemerintahan kita. Tapi sayangnya mereka jauh dari sentuhan agama. Bahkan sebagian menjadikan agama musuh. Siapa yang memilih mereka? Ya rakyat lah. Rakyat yang memilih. Kan rakyat yang memilih mereka. Sampai anak ada di sebuah negeri, subhanallah. Di negeri itu dibangun di sebuah kota, dibangun tempat kemaksiatan, klub atau diskotik terbesar. Mana, kok bisa itu terjadi? Ya, karena rakyatnya kebanyakan ya mau dengan itu. Gak ada masalah. Bahkan dia suka jajan ke sana. Na'udzubillah min dzalik. Berarti rakyatnya udah yang harus kita perbaikin. Kalau rakyatnya benar, kira-kira pemerintahnya benar enggak, anak tanya? Dia akan benar karena takut tidak dipilih lagi. Tapi kalau rakyatnya kebanyakan preman, kira-kira pemerintahnya orang soleh apa preman? Ya preman. Maka kembali, kita perbaiki diri kita. Oke, kita ingkarin, kita lakukan. Dan kalau antum sudah melakukan dengan baik, dan antum sudah menyampaikan secara prosedural tapi tidak digubris, untuk kembali, ya Allah, mudah-mudahan dikasih hidayah. Terus kita berdakwah. Hadza wallahu a'lam bissawab.